Ya, meski dilarang pemerintah untuk menggelar perlombaan 17 Agustusan, namun warga Kecamatan Setu dan Kampung Pulo tetap mengadakan lomba. Panitia beralasan perlombaan ini sebagai bentuk hiburan untuk anak-anak di tengah pandemi COVID-19. Warga Kecamatan Setu, Kampung Pulo, Tangerang Selatan pada Selasa siang nekat menggelar perlombaan 17 Agustusan untuk memeriahkan HUT ke-76 RI di tengah pandemi COVID-19. Dengan menggelar berbagai perlombaan seperti makan kerupuk, balap kelereng, dan juga lainnya, para peserta dari anak-anak hingga orang dewasa nampak antusias dengan keseruannya. Warga kita tetap masih membutuhkan namanya hiburan untuk anak-anak. Kita hanya mengadakan untuk khusus anak-anak, tidak lebih dari dan tidak terlalu besar untuk acara ini. Karena acara seperti ini dilakukan setahun sekali, walaupun diadakan pasti warga Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang berharap warga tidak menggelar lomba dan sebaiknya digelar dalam bentuk online saja. Kalau itu perlombaan tidak boleh, maka dari pemerintah terpaksa harus diubarkan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews, melaporkan.